Iya, satu lagi tombolnya susah, teman-teman. Mungkin harus dibenerin dulu. Harus dipegangin, coba dipegangin sama Mas Eno deh biar hidup. Ya, Mas Eno nungguin di situ. Oke, teman-teman. Kalian suka kipas yang mana nih yang setelah kita tuker-tuker? Wah, iya, keren Mas Eno. Mantap. Wow. Oh iya, teman-teman, kita kan sudah lama enggak main tuker-tukeran kipas angin. Gimana kalau sekarang kita temenin Mas Eno main tuker-tukeran kipas angin yuk? Ayo. Ayo, lihat di sini sudah ada 9 kipas angin. Ada kipas Cosmos STC, ada Miyako. Ini Kok bisa kebalik? Mungkin Mas Eno salah pasangnya. Iya, terus itu kipas apa? Ini kipas angin Sanek FS889. Oke. Nah, sebelum kita tukar-tukar kan jalannya harus kita buka dulu. Iya. Iya, sepertinya kita butuh bantuan Papa. Soalnya kipas anginnya banyak tuh. Berarti makin lama. Iya. Papa, tolong bantuin dong. Oke. Yuk kita mulai bongkar, teman-teman. Mama dengerin enggak? Apa? Ada suara hujan? Iya, di luar lagi hujan, teman-teman. Mama kipas STC kok udah lama banget sih kipas STC? Iya, itu kan kipas yang waktu paling pertama banget Mas Eno punya. Ada adanya Mas Eno di bawah. Halo baby Saka. Lagi apa? Lagi nonton. Lagi nonton Mas Eno ya baby Saka. Adanya Mas Eno Iya, yuk. Kita bongkar dulu ya teman-teman semua kepala kipas anginnya. Kan kita mau tuker-tuker. Tapi susah. Iya. Waduh. Ini kipasnya kok tipenya KAS1627KB. Yuk kita lihat lebih dekat Mas Eno. Tuh Mas Eno lagi membongkar kipas Mia kok. KAS1627KB. Papa bongkarin yang kipas angin Sanek. Oh, papa yang apa ya? Yang Sanek. Oh, yang Sanek duduk, teman-teman. Sama oh. Yang Sanek berdiri. Iya. Mama, papa yang paling benar ya? Iya. Kalau papa yang paling salah. Mama, aku pintar, udah bisa makan. Mas Eno, itu apa tuh? Yang menggantung yang banyak setelannya itu. Oh, itu kan buat nanti kalau itu udah habis baru dipasang lagi kipas. Tuh, kita lihat lebih dekat, teman-teman. Ada apa? Wah, ini ternyata banyak banget setela. Pasti Mas Eno digantung di jala kipas angin apa ya? Sekai. Sekai. Tuh. Ada tulisannya Sekai. Iya, kipasnya udah rusak. Harus benerin. Ayah.
Oke, tinggal satu lagi tuh, Papa belum selesai. Aku mau kartu menang. Nah, Mas Seno, apa? Mau tuker-tuker yang mana dulu nih? Ayo dipilih, dipilih. Yang STC. Pakai apa ya? Pakai ini, Sanek. Yuk, dipasang. Iya, cerah banget. Mama, di rumah juga cerah banget, ada lampu. Dibantuin sama Papa yuk. Papa mau masang yang mana ya? Mau yang mana ya? Yang ini. Oke. Yuk, dipasang Mas Seno. Oke, satu kipas angin sudah selesai. Yuk lanjut ke kipas angin selanjutnya. Yang kipas kosmos Trino pakai kepala Miyako. Tuh, lihat teman-teman, udah ada berapa ya? 5 kipas angin yang kita tuker-tuker. Masih ada 4 kipas angin lagi tuh yang belum kita tuker. Ya bisa kan ngapain? Bantuin gak? Gak mau, dia. Oh, dia ternyata belum bisa teman-teman. Masih kecil, jadi ya cuma liatin doang deh. Ya, baru 1 tahun di rumah. Iya. Sekarang si kipas yang Sanek. Pakai itu. Ya, jadi tulisannya kebalik. Ya, gak apa-apa. Yuk. Thank you.
Jadi teman-teman, ini tuh sebenarnya masih ada lagi ya kipas anginnya yang enggak ikut tuker-tukeran. Soalnya kita colokannya enggak punya lagi. Di luar itu masih ada 3 kipas angin berdiri, teman-teman. Dia enggak ikutan deh tuker-tukeran. Soalnya rusak. Iya, colokannya juga enggak cukup, teman-teman. Nanti deh Mas Eno harus beli dulu colokan yang banyak biar semua kipas anginnya bisa ikut main tuker-tukeran. Iya, malah diputer-puter baling-balingin sama baby. Wah, sepertinya sudah selesai teman-teman nih kita tukar-tukarnya. Tuh, lihat, jadi tambah bagus kan kipas anginnya setelah kita tukar-tukar. Kita lihat lebih dekat yuk teman-teman hasil tukar-tukaran kipas anginnya. Nanti baru kita hidupkan. Dari yang mana dulu ya? Dari yang SDC. Nah, ini dia teman-teman. Ini kipas XDC pakai kepala Sane. Yang tipenya FS889. Iya, yuk hidupkan Mas Eno. Kalau di sebelahnya kita pakai kipas kepala angin Miyako. Tapi kepala Cosmos Modesta tapi tulisannya gini. Kebalik teman-teman tulisannya. Hey. Ya udah enggak apa-apa, yuk hidupkan. Nah, di sebelahnya lagi kipas apa ya? Cosmos Twino pakai kepala Miyako KAS1627KB. Oke, di sampingnya nih. Kipas apa? Kipas Miyoshi kepala Aoyama. Yuk. Nah, ini nih apa ya yang tinggi ini? Yang nemu kipas yang ini pakai kepalanya Sogo. Oke. Sebelahnya kipas Wadesta kepala Sanes. Nah, ini yang kecil nih apa? Kipas Sogo kepala Miyoshi. Hidupin. Sebelahnya lagi kipas yang ini dulu. Yang Sanek pakai kepala hidupin. Yang terakhir nih, bagus banget ada lampunya teman-teman. Iya.
Kelihatan nggak? Tuh, ada lampunya. Ini kipas apa ya? Yuk, dihidupin. Kok itu nggak hidup? Oh, ditekan dulu. Oh iya, oke. Tuh, tapi dia mati lagi. Mana? Enggak kok. Tuh, nah dia mati. Loh, kenapa ya? Mungkin sepertinya tombolnya rusak. Kurang kencang. Coba sekali lagi, Mas Eno, dipencet. Ya. Wah, sepertinya tombolnya longgar, teman-teman. Harus ditekan terus biar hidup. Oh, ya no. Udah deh, nanti kapan-kapan kita benerin. Iya, yuk kita lihat lebih jauh ya, teman-teman. Tuh, kipas anginnya menyala semua. Cumannya ada 8 doang yang hidup. Iya, satu lagi. Tombolnya susah, teman-teman. Mungkin harus benerin dulu. Harus dipegangin, coba dipegangin sama Mas Eno deh biar hidup. Ya, Mas Eno nungguin di situ. Oke, teman-teman. Kalian suka kipas yang mana nih yang setelah kita tuker-tuker? Jangan lupa komen di bawah. Oke. Terima kasih ya sudah mengikuti keseruannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tonton video di TikTok dan juga di